amal kebaikan pada hari kiamat, maka baginya yakni balasan 10 kali ganda daripada kebaikan yang sama dengannya. Dan sesiapa yang membawa amal kejahatan, maka ia tidak dibalas melainkan kejahatan yang sama dengannya, sedang mereka tidak dianiaya sedikit pun. Ayat ini menjelaskan kepada umat Islam tentang ganjaran pahala setiap amal ibadah yang dilakukan oleh umat Islam yang beriman, yang itu satu amal soleh ataupun amal ibadah, itu akan diberikan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebanyak 10 kali ganda beramal dengan niat dan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah kunci untuk mendapatkan reda dan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 161 hingga 163 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah diberikan petunjuk hidayah oleh Tuhanku ke jalan yang betul lurus, kepada agama yang tetap teguh, yaitu agama Nabi Ibrahim yang ikhlas. Dan jadilah dia daripada kalangan orang-orang yang musyrik. Katakanlah sesungguhnya sembahyangku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan menetapkan sekalian alam.